Ya, saudara, perkelahian antar siswa di ruang kelas SMA Negeri 1 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, viral di media sosial. Ya, menurut pihak sekolah, saudara, perkelahian dipicu ini adanya salah seorang siswa yang menyontek. Video tiga siswa SMA Negeri 1 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang berkelahi di dalam kelas beredar di media sosial. Video berdurasi 18 detik ini memperlihatkan dua orang siswa menganiaya seorang siswa. Perkelahian ini pun hanya menjadi tontonan bagi siswa lainnya hingga akhirnya dilerai setelah salah seorang siswa kesakitan akibat tendangan. Menurut pihak sekolah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Juni 2022 lalu saat jam istirahat siswa berlangsung. Pihak sekolah menyebut pemicu perkelahian karena salah satu siswa diantaranya ketahuan menyontek saat ulangan hingga terjadi kesalahpahaman. Ketiga siswa yang terlibat perkelahian telah dilakukan pembinaan dan pendampingan. Kejadiannya memang di sekolah kami, dan selaku pihak sekolah kami sudah melaksanakan penanganannya secara intens dan berkesinambungan dengan melibatkan semua kami yang ada di tim pendidikan karakter di sekolah. Penyebabnya setelah kami cek ke anak-anak, ada siswa yang nyontek gitu. Nyontek itulah yang pemicunya sehingga terjadi kesalahpahaman pada intinya dan terjadi perkelahian. Hingga berita ini dibuat, para siswa yang terlibat perkelahian belum masuk sekolah dan masih dalam pengawasan orang tua masing-masing. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo.